kenapa balik lagi? Kunci ketinggalan. Oh. Abang ngapain masih di sini? Bikin adonan bakso. Iya, biar besok saat-saat. Kan kamu tahu sendiri, pagi-pagi yang antri udah banyak. Ya udah, aku bantuin ya. Sebenarnya sih besok pagi juga masih kekejar. Udah enggak usah, mending kamu pulang aja, nanti tambah lama lagi sama kamu, ya. Ya deh, aku balik ya. Ya. Ini kok kotor ya? Tadi kan udah disapu. Bang, aku sapu dulu ya. Udah, kamu pulang aja. Nanti biar abang yang sapu lagi ya. Benar. Iya, udah pulang sana. Pulang ya, Bang? Iya. Yeah. Apa yang kamu lakukan? Berhati-hatilah dengan harta yang didapatkan dengan cara yang tidak baik. Udah pergi sana, ikut campur urusan orang aja. Ganggu orang aja. Tanah dari mana coba? Aku tuh yakin tadi udah aku sapu sebelum aku pulang. Bang. Bang Harry. Bang. Bentar, ini pasti gara-gara kecapean. Siapa itu? Kamu ngapain di sini? Kan abang udah ingetin kamu gak usah deket-deket gudang. Maaf bang, tapi aku penasaran aja sih, kenapa sih gak boleh kesini? Di dalam itu isinya cuma barang-barang Abi. Terus juga abang nyusunnya itu berantakan, nanti kalau kamu masuk bahaya. Kan bisa aku bantuin. Gak usah! Yuna, maafin abang. Abang cuma gak sanggup aja ke hari kira barang-barangnya Abi. Abang jadi sedih. Maafin ya, tolong kamu ngertiin abang. Cidan? Ah, ini? Kamu ngapain kesini?
Azidan, maaf. Ada file yang harus Bapak tanda tangan. Sebelah sini ya, Pak. Baso, baso. Baso, baso. Baso. Jangan ngelamun kamu di jalan. Makasih, Zidan. Kamu lagi mikirin apa sih? Aku kepikiran sama bahasanya Bang Harry. Aku ngerasa ada sesuatu yang gak beres, Zidan. Cuman aku gak boleh sujud dulu sama orang. Dan aku gak mau fitnah orang seperti yang kamu ingetin ke aku. Tapi aku tetap harus nyelidikin masalah ini. Nanti aku bantu kamu untuk selidikin masalah ini. Kita emang harus selalu tabayun. Cari tahu dulu kebenarannya. Silakan. Mau pesan bakso? Berapa? 3. Campur semua. Silakan duduk. Lelep-lelep, teteh. Idenya Teh Yeyen teh menit top pisan. Teteh jadi bisa masuk ke sini. Sape dulu dong. Yeyen gitu loh. Kalau kagak begini, Bang Heri udah tantrum. Bisa-bisa kita diusir. Nah, iya ya. Silakan. Ulu-ulu teteh, kan kata Mang Heri teh baksonya tidak boleh dibawa. Oh. Makan atuh ya. Cobaan gerak, cobaan. Enaknya? Mantap.